Selamat datang dan berjumpa kembali dengan Multi Abadi. Hari ini untuk perbaikan showcase satu pintu. Jadi untuk showcase ini tidak dingin ya. Jadi kita cek di bagian evapnya, tidak ada dingin sama sekali. Cuma hanya ada embun air, tapi dia nggak dingin. Ikuti aja untuk servis kami, bagaimana cara untuk servis showcase satu pintu ini supaya bisa dingin kembali. Sekarang kita cek untuk tekanan freonnya. Setelah saya amati bagian manifold ini, bagian PSI-nya masih penuh ya pemirsa untuk freonnya. Jadi kemungkinan ini dari filter dryer ini yang mampet. Jadi kita ganti aja filter ini, karena dari beli belum pernah diganti, kemungkinan ada minyak atau kotoran yang tersumbat ya. Jadi untuk sirkulasi freonnya itu kurang lancar. Untuk bagian kapiler ini, untuk penyambungnya harus rapat ya pemirsa, supaya tidak ada kebocoran di bagian ini. Biasanya kalau ada celah sedikit saja yang bocor, pasti dia dingin, mungkin bisa sehari, untuk keesokan harinya sudah nggak dingin kembali karena brownnya terkuras habis ya.
Biasanya kalau terus-terusan dalam keadaan kompresor menyala bisa rusak untuk kompresornya. Jadi harus dipastikan benar-benar rapat di bagian ini. Setelah kita las, kita tes pakai sabun Sunlight ya, supaya kelihatan kalau ada kebocoran di sini. Biasanya ada gelembung-gelembung udara yang keluar. Kalau tidak ada, berarti sudah bagus dan kita bisa untuk selanjutnya untuk pengisian freon.